Yo, what's up buddy? Kembali lagi di Akyurus Lancel, guys. Oke, ya, ini kita akan melakukan reaction video terhadap video Cristiano Ronaldo and Neymar Junior free kick goals that shock the football world. Oke. Jadi kita akan coba melihat video ini selama 3 menit 19 saat. Jadi kita akan melakukan reaction sekarang. 1, 2, 3, go. Cristiano Ronaldo. Neymar. Skin Neymar. Fado. Terang betul pada Ronaldo kena kebok. Mana kebok? Dia ke bawah ni atas kita eh. Dah agak kena ke sikit. Neymar. Jarang buat macam tu. Selalu kalau belah ni selalu buat belah kiri kan. Sekarang belah kanan ni mau buat. Lincong. Ni buat belakang ni. Ronaldo. Kena ke bola. Pum. Tu buat belakang. Tu. Dia macam Tevela juga. Tapi dia tak pakai kaki macam Tevela, pakai luar. Okay, mana tak tahu. Ronaldo goal dah kat mana dia. Ada padu apa ni lah. Tak boleh cakap apa, memang baik-baik latih sungguh. Ronaldo goal. Boom. IBR 7. Okay. Jangan lupa subscribe channel IBR 7 ya. IBR C7 ha. IBR C7. Jangan lupa subscribe channel dia, guys. Dia buat video dah padu. Boom. Tahu hujung kan. Tengok dia punya bucu tu. Tahu ke keeper pun tak boleh save. Ni boleh. Padu ni legend ni, Tu. Tipu pening mana bola nak pergi. Ni mah. Tembucu guys. Tembucu tu guys. Tu ni. Tembucu tu. Masuk padu. Ronaldo. Go. Boom. Boom. Go. Try do it. Okay guys, just that my video to the reaction. Thank you to 100 subscriber. Jadi kalau anda tengok Ronaldo dengan Neymar, dua ni pemain profesional yang semua orang kenal. Kalau tanya orang tu, kenal orang ni, kenal. Semua orang kenal lah. Tanyalah siapa orang gila, kenal tak tahu. Okay, jadi depa dua ni memang. Kalau Messi kan, dia, orang kata kan talent kan. Dia memang ada kecil pandai main bola. Orang ada kecil, dia tak pandai mana pun. Dia sekejap, dia semenjak masuk Manchester United, dia dah berlatih dengan Fag. Apa nama coach tu? Memanggil Fag. Coach terbaik lah bagi aku. Sebab dia melatih Ronaldo. Waktu itu Ronaldo main Manchester United taklah padu sangat macam sekarang kan. Sebabkan latihan daripada Fergie, coach Fergie, menyebabkan Ronaldo berjaya menjadi pemain top dunia. Okay guys, begitu saja video untuk kali ini. Jangan lupa klik subscribe dan belakang klik. InsyaAllah lepas ni saya akan main game, tapi bukan di sini, di rumah sana lah. Ini kampung. Okay guys, hati-hati dengan COVID-19. Okay, COVID-19, be careful. Jangan lupa pakai topeng kalau nak keluar. Okay guys. Bye bye now. Memang mudah mengolok orang lain, bahkan bisa lucu. Tapi anak kecil yang pikirannya belum dewasa, kadang tidak bisa menangani terlalu banyak hate.
Jadi ini pesanku untuk seluruh anak-anak Indonesia. Tetap lakukan apa yang kamu suka. Jadi yang terbaik di bidang itu. Apapun yang dikatakan orang sekitarmu, tetaplah bekerja keras dan lakukan yang terbaik. Buktikan bahwa mereka salah. Aku harap komen-komen hate itu membuat kalian lebih kuat. Ku harap komen-komen itu tidak menjatuhkan kalian, tetapi kalian gunakan sebagai bensin untuk menjadi lebih baik. Ku harap kalian belajar untuk menerima kritik dan mengabaikan hate.